Halo teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya di channel ini Teman-teman sekalian, kali ini kita akan melihat Nyai Dewi Tanjung Yang sedang melakukan ritual rukiah ya. Keluarkan jin di badan Pak Jenderal katanya ya Karena mungkin teman-teman, ya karena sudah ditetapkan ya bahwa Jenderal Ferdi sambo itu sudah jadi tersangka ya jadi udah uh, ditetapkan oleh Kapolri nah teman-teman sekalian uh, mungkin untuk itulah nyai Dewi Tanjung ini membuat sebuah video yang cukup lucu ya mungkin rasa kepuasan beliau atas uh, kasus yang sudah hampir selesai ini teman-teman sekalian yaitu polisi menembak polisi ya dan korbannya yaitu brigadir Joshua Huta Barat. Nah teman-teman sekalian uh, tanpa berlama-lama saya mengajak kita langsung untuk menyimak video daripada nyai Tanjung ini dan kiranya hal ini juga bisa uh, membuat teman-teman tertawa bahagia dan tetap optimis. Berikut videonya. Iya, ada keluhannya apa Pak? Oh suka pusing-pusing ya kepala bapak ya berat ya. Saya pegang dulu ya ya ini Bapak ini kayaknya ini sakit karena pengaruh ini, Pak ini. Ada setan ini di dalam badan Bapak yang harus saya keluarkan ini kayaknya. Tunggu ya, Pak ya. Saya akan coba pakai uh, ini untuk supaya bentar ya, Pak ya. Ini saya ya Bapak ini, saya ya Bapak supaya Bapak setan-setan uh, dalam tubuh Bapak ini pada keluar ini. Bentar saya mau mau ini dulu. Uh. Uh, ini terlalu banyak setan dalam badan Bapak ini, ini ada jin, jin kafir, jin ifrit, jin kampretnya ada nih semua dilengkapi di sini di badan Bapak ini uh. Uh. Saya akan mencoba mengeluarkan ini setan dan jin dalam tubuh Bapak ini ya. Setan-setan Yang ada di kuburan Di jembatan Di laut di pasar Di pekarangan di pot bunga Setan semua keluar Keluar dari badan bapak ini Karena kau tidak keluar di badan bapak ini Maka bapak ini akan selalu membuat kejahatan Dia telah melakukan penyiksaan Ya, sehingga anak buahnya mati disiksa ditembak sama bapak ini. Ini bapak jahat sekali karena badannya banyak setan nih. Banyak setan, bapak ini. Banyak setan, bapak ini. ada satu setan lagi, maaf, tolong jangan benar-benar di depan saya. Ini setan kecil nih akan mencoba dengan ilmu saya yang saksi satu ini Ini ada satu jin besar ini Yang sangat jahat Ini nih Ini jin tuh suka malak Ini nih Jin suka malak Ini meras-meras orang nih jin ini uh, dia Ini jahat kali Ini jin munafik ini. Nah ini mualaf. Ini bapak ibu.